ukur ya lingkar dada ini diukur bunda sayang lingkar dadanya berapa misalkan lingkar dada bunda 105 oh berarti bisa bunda kalau beli baju 110 aja kalau lingkar dada bunda LD-nya 112 110 pokoknya di atas 110 berarti beli bajunya yang LD 120 ya jangan yang di bawah itu nanti nggak muat. Oke lanjut. Pencet jempol dan bantu share jangan lupa ya bunda sayang. Ini jilbabnya segi 4 ukuran standar ya bunya. Kayaknya sih lebih kecil sih 100x100. Ini warnanya cakep nih bun. Warnanya cakep. Bunda ini kan silk ya. Ini kan bahan silk udah pasti licin. Jadi harus banget pakai ciput. Nih ciputnya. Nih ciput yang aku pakai nih favorit banget nih, best seller banget nih. Harganya 30.000. Ciput Turki harganya 30.000. Untuk warna banyak pilihan warna. Banyak pilihan warna. Soalnya kalau nggak pakai ciput nggak bisa dia pasti melorot bunda. Harga 229 ya, 229 itu sudah satu set gamis sama jilbab. Ini warnanya kuning keemasan ya. Cakep banget, silahkan di screenshot. 229.000. Adem, lembut, nyaman banget, ringan banget. Muat sampai BB perkiraan 70-75. Busui friendly. Motif dan warnanya cantik banget. Cara order screenshot lalu WhatsApp ke admin. Sudah. Lanjut lagi, kita cepetin ya. Udah mau sejam ternyata. Yang baru pada hadir jangan lupa di share dulu videonya. Like dulu, komen dulu, lalu untuk bunda-bunda yang mau daftar jadi reseller silahkan WA ke admin ya. Untuk yang baru mau mulai, baru mau belajar, kita pasti ajarin ya, kita pasti bimbing. Dan yang pasti gratis loh bunda sayang, mau jadi reseller Astari Fashion itu gratis. Gratis, tidak ada minimal order, tidak ada target juga ya. Ada target sebenarnya tapi target ala-ala aja. Maksud target ala-ala itu kalau bunda mencapai target dapat bonus, kalau enggak ya enggak dihukum juga gitu maksudnya ya. Enggak diapa-apain juga gitu. Itu kan balik lagi ke ikhtiar bundanya ya. Kalau mau misalkan aduh aku pengen dapet bonus juga dong, ya berarti harus rajin jualannya, harus rajin posting ya. Selain di WA bunda ya, entah gimana caranya bunda ya posting di tempat lain juga, misalkan di yang punya IG, di IG atau di Facebook ya. Tapi sepanjang pengalaman aku ya, justru yang paling efektif berjualan itu dari lingkungan sekitar dulu bun ya. Selain lebih efektif, lebih efisien juga, lebih gampang dan mencegah ya namanya jualan ke orang yang jauh nggak kenal itu kan ribet ya. Kadang misalkan wah dia mau mintanya COD atau dia ribet nih kayak nggak percaya, ya udah makanya jualannya itu dari orang sekitar dulu. Kan biasanya yang ada di kontak WA itu pasti orang-orang sekitar kan, orang-orang yang kita kenal, entah itu keluarga, saudara, tetangga gitu, atau teman-teman di grup gitu kan. Kan lebih gampang jualannya. Kalau ke orang terdekat tuh lebih gampang jualannya. Bukan berarti nggak boleh lebih luas ya, boleh, boleh banget dong. Boleh banget, malah aku support banget ya untuk bunda-bunda yang mau memperluas pasar. Serian ini nggak ada warna hijaunya bunda sayang. Serian yang ini nggak ada warna hijau ya. Bahan silk premium LD 110, panjang 140, busui friendly.
lengannya apa nih, lengannya kancing, satu set dengan jilbab, harga Rp229.000. Ada saku di kiri kanan, bahan silknya premium, halus lembut ringan, adem nyaman ya. Bunda mau warna hijau mana, Bun? Ini nggak ada serian hijaunya, Bunda. Yang ini nggak ada warna hijaunya. Semua warna udah aku liatin ya. Semua warna, ini agak kehijauan nih. Yang ini agak kehijauan. Nanti aku lanjut ke Max Mara nih, Bun. Max Maranya mau aku diskon. Kalau untuk Max Mara belum ada motif baru, jadi nanti aku diskon dulu yang Max Maranya ya. Ini apa nih? Ini tuh kayak agak-agak olive gitu, Bun. Yang ini agak-agak olive nih. LD 110, panjang 140. Aku belum ganti jilbabnya. Lupa ganti jilbabnya, bener saya. Betul, Bun, apa-apa harus kerja keras. Iya, betul, Bunda sayang. Jadi aku tuh ngeliat yang belakangan banyak kasus orang ketipu gitu ya, ibu-ibu rumah tangga ketipu investasi bodong, ketipu apa, diajakin bisnis apa, ketipu. Itu tuh berawal dari mentalnya dulu yang ketipu, matanya dulu yang ketipu sama postingan-postingan orang di sosmed kan. Dari mata masuk ke otak, otaknya ngolah kan, oh iya si Anu kok bisa ya kaya, aku pengen deh kaya dalam waktu singkat. Udah punya mindset pengen kaya dalam waktu singkat. Nah nanti begitu ada yang nawarin, ayo Bun ikut ini nih, ikut arisan nih nanti bisa dapat segini, atau Bun ikut bisnis ini yuk, taruh 10 juta nanti bisa jadi 1 miliar dalam waktu setahun misalkan, atau dalam waktu sekian bulan, akhirnya ikutan lah gitu kan. Nah itu, Bun, maksud aku ya, dari kita sering melihat postingan sosmed yang bullshit-bullshit itu diserap sama otak, jadi otak kita, mindset kita ngehayal, pengen kaya raya dalam waktu singkat, akhirnya kita jadi mudah tertipu oleh ajakan-ajakan atau iming-iming kayak gitu-gitu kan. Banyak banget tuh berita-berita yang oh ya saya ketipu nih, diajakin, diajakin bisnis ini, disuruh masukin duit sekian juta, nanti katanya bisa balik sekian juta, saya tungguin, ternyata nggak ada, ternyata ditipu. Ya itu asalnya, awal mulanya dari mana? Awal mulanya dari kebanyakan ngelihat postingan orang-orang yang membodohi itu, orang-orang yang membodohi publik itu, yang pamer-pamer harta, pamer-pamer kekayaan, yang bikin orang ngiler, jadi pengen kaya juga dalam waktu singkat gitu loh. Akhirnya ikut-ikut investasi bodong, ikut-ikut MLM bullshit kayak gitu-gitu. Aku nggak menyarankan ya, Bun ya, kalau mau mulai usaha ya usaha dari jadi reseller yang apa namanya, reseller kan tanpa modal ya, Bun ya, tinggal posting doang tanpa modal. Kalau ada bisnis atau orang yang nawarin, yang ngajakin bisnis terus harus masuk uang dulu, janganlah, Bun, jangan percaya ya. Oke, ini warnanya seperti yang Bunda lihat ya, warnanya tuh agak-agak coklat tapi agak olive. LD-nya 110, panjang 140. Bunda Sri Wijayanti ada LD 130? Enggak ada, Bunda. Yang ini LD-nya 110 semua. LD 130 kita belum ada. Paling besar tuh LD 125 itu di model ada model brukat sama model apa ya? Ada kaftan, Bun. Tapi kalau untuk model ini enggak ada LD jumbo ya.
Untuk model ini hanya ada LD 110 aja. Bunda Titin, waalaikumsalam, Singapura hadir, maaf telat. Terima kasih Bunda sudah hadir. Oke, ini sudah di screenshot ya. Aku mau lanjut ke Mas Mara. Oh, ada satu warna lagi marun. Ada satu warna.